Hai semua, berikut ini cara melihat kode referral di aplikasi Akulaku. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah yang pertama, teman-teman silahkan masuk terlebih dahulu atau login ke aplikasi Akulaku. Nah di sini teman-teman, kode referral Akulaku ini sekarang dia berupa link ya teman-teman ya, dan fungsinya itu sama saja. Itu tujuannya adalah untuk mengajak atau mengundang teman kita menggunakan aplikasi Akulaku ya teman-teman ya. Nah di sini setelah kita masuk ke aplikasi Akulaku di tampilan berandanya seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman silakan klik di bagian yang pojok kanan bawah di bagian akun. Nah teman-teman masuk di bagian akun. Nah, biasanya di sini itu terkadang beda-beda ya teman-teman ya. Biasanya di sini ada ikon ajak teman atau undang teman. Nah di sini saya di bagian yang ini ya teman-teman ya, dapatkan 45.000 ya. Jadi kita klik saja. Nah terkadang ini ikonnya bisa berubah-ubah ya, jadi teman-teman sesuaikan saja. Nah di sini saya klik. Nah ini ada promo ajak teman seperti ini ya teman-teman ya. Nah kode undangannya atau kode referralnya yaitu berupa link ya teman-teman ya. Nah untuk kita ingin mengundang teman kita hanya perlu share link kita ke mereka, bisa melalui sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain sebagainya ya. Nah di sini teman-teman silahkan klik di bagian share. Nah di sini teman-teman bisa pilih ya, atau copy linknya juga bisa seperti ini. Nah saya copy, kemudian kita masuk ke bagian catatan. Nah maka link yang kita salin tadi bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Nah jadi kita tinggal share ke teman kita, kemudian apabila mereka klik link ini maka langsung terhubung ke websitenya Akulaku ya teman-teman ya. Jadi tinggal klik di bagian ini ya, jadi tinggal masukkan nomor HP kemudian klik di bagian klik untuk apply. Oke teman-teman, sekian saja, semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.